Kadang peristiwa aneh yang tidak masuk akal kerap kali tertangkap oleh kamera pemantau atau CCTV. Peristiwa demi peristiwa yang berlangsung dan tertangkap kamera tersebut memang tak masuk di akal dan sering dihubungkan dengan hal gaib atau aktivitas supranatural. Dari berbagai kejadian misterius yang terjadi dan belum bisa terjawab dengan ilmu pengetahuan itu, sebagian besar orang senang mengkaitkannya dengan kejadian-kejadian penampakan. Berbicara lebih lanjut mengenai kejadian misterius dan fenomenal, berikut On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 peristiwa janggal yang terekam kamera polisi. Kejadian misterius yang terekam oleh kamera pemantau polisi pertama datang dari Kuala Lumpur. Rekaman video misterius ini didapatkan dari kamera yang dipasang di tengah kota. Dalam video terlihat seorang pedagang koran yang tengah menggelar dagangannya di tengah keramaian. Sang pedagang sejak awal terlihat hanya menunduk dan tidak terlihat melayani pembeli korannya. Bahkan ketika seorang pemuda datang menghampirinya untuk membeli, ia hanya tertunduk dan sang pemuda kemudian berlalu begitu saja. Keanehan semakin jelas terlihat ketika seorang pemuda melintas di dekatnya, kemudian sang penjual koran dengan tiba-tiba menghilang tanpa diketahui bagaimana caranya. Orang-orang tidak merasa aneh, padahal situasi tempat tersebut sangatlah ramai. Namun terlihat pemuda yang sebelumnya membeli koran cukup kaget dan merasa bingung saat akan kembali pada si penjual misterius. Kejadian misterius ini bermula dari temuan polisi yang menemukan mobilnya dalam keadaan rusak karena kaca spionnya yang rusak. Awalnya mereka mengira jika hal tersebut merupakan perbuatan anak-anak nakal yang sengaja merusak mobil polisi. Namun setelah melihat rekaman kamera pemantau yang terpasang, mereka kaget sekaligus merasa aneh. Sebab yang terlihat dalam rekaman justru hanya sebuah asap misterius yang secara tiba-tiba menghempas kaca spion mobil hingga patah dan rusak. Kejadian aneh dan juga mengerikan dilaporkan terekam dalam sebuah kamera pemantau kepolisian Amerika Serikat. Peristiwa aneh ini adalah terekamnya sesosok makhluk gaib oleh kamera pengintai tersebut. Kejadian ini pertama kali disadari oleh seorang petugas polisi bernama Carl Romero. Pria ini bekerja di kepolisian wilayah Espanola, New Mexico. Dalam video yang terekam tersebut, terlihat sebuah bayangan yang melintas masuk melalui pagar pengaman yang melintang. Awalnya ia hanya mengira bayangan tersebut merupakan seekor serangga. Namun sesaat kemudian ia baru menyadari bahwa sosok itu lebih menyerupai makhluk tak kasat mata. Dalam video terlihat sosok tersebut tengah menyeberangi sebuah jalan. Romero pun mengambil kesimpulan roh yang tertangkap kamera ini adalah roh dari seorang warga lokal yang tewas akibat dibunuh. Pernyataan Romero memang tidak bisa diterima akal sehat. Namun lebih mengejutkannya lagi, pengalaman supranatural tersebut juga dirasakan sejumlah orang yang bekerja atau tinggal di daerah di mana sosok tersebut tertangkap kamera pemantau. Sebuah kamera pemantau di kantor polisi Ohio, Amerika Serikat juga menunjukkan sebuah aktivitas supranatural yang muncul dan melintas di depan kamera. Dalam rekaman tersebut, terlihat sebuah cahaya terang yang melesat dan melintas dengan cepat di hadapan kamera. Sebagian besar para anggota kepolisian yang bertugas pun sebenarnya kerap kali merasa diganggu oleh hadirnya makhluk aneh dan misterius yang dianggap sebagai arwah penasaran itu. Akhirnya mereka juga sempat meminta bantuan kepada paranormal untuk datang dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari berbagai investigasi yang dilakukan, telah terjadi beberapa kali terdengar suara misterius. Dan ruangan-ruangan yang tiba-tiba berantakan tanpa sebab, padahal sebelumnya tertata dengan rapi. Seorang polisi yang sedang berpatroli melaju di jalanan kosong saat malam hari. Ia kaget karena melihat sekelebat bayangan di depannya yang tertangkap kamera dashboard mobilnya. Sosok yang diduga makhluk tak kasat mata itu dengan cepat menghampiri mobil.
Sang polisi yang terlihat kaget sekaligus kebingungan mencari tahu apa gerangan yang baru saja ia lihat. Sehingga ia pun menghentikan mobilnya dan melihat ke sekitar, namun tak ada apa-apa di sana. Bayangan hitam menyerupai penampakan sosok tak kasat mata tertangkap kamera yang diambil oleh seorang polisi di New Mexico. Saat sedang berjaga di area taman bermain malam, ia memperhatikan salah satu wahana yang berjalan tanpa penumpang di sana. Lalu video menunjukkan suatu bayangan berjalan di belakang wahana, padahal tak ada seorang pun di sana saat itu. Terlebih, bayangan hitam tersebut begitu kecil serta berjalan dengan perlahan. Sang polisi mengira bahwa bayangan hitam tersebut keluar dari wahana yang sedang berjalan, lalu pergi meninggalkannya. Sang polisi merekam kejadian ini lewat kamera ponselnya, dan ia pun cukup terkejut melihat sosok bergerak tersebut. Peristiwa berikutnya terjadi di Bangalore, India. Kamera pemantau kepolisian setempat menangkap sebuah kejadian mistis yang mungkin kurang bisa diterima oleh akal sehat. Karena dalam video tersebut, terlihat sesosok makhluk menyerupai asap yang melintas menyeberang jalanan. Meskipun banyak kendaraan yang melintas jalan tersebut, namun sosok ini tidak terganggu ataupun mengganggu para pengguna jalan lainnya. Ini adalah rekaman CCTV polisi di jalanan yang memperlihatkan serangan sesosok bayangan terhadap pengendara sepeda motor. Awalnya kamera yang berada pada salah satu gedung ini menunjukkan aktivitas di jalanan seperti biasa. Namun tak lama, aktivitas tak biasa pun terjadi. Saat salah satu pengendara motor yang melintas dan melaju perlahan, tiba-tiba dua orang di atasnya terjatuh. Pengendara dan penumpang yang diketahui merupakan pelajar ini terlihat menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh dan berusaha agar menyingkir dari jalanan. Diduga motor terjatuh setelah menabrak bayangan yang secara cepat menghampirinya. Setelah bukti yang rekam kamera ini terlihat, dugaan sementara mereka memang terjatuh karena kaget akan sosok misterius di depannya. Dan itulah pemirsa 7 peristiwa janggal yang terekam kamera polisi versi on the spot.